Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan teman sobat. Di video kali ini kita akan mencoba mereview lagi teman-teman. Di depan kita sudah ada rokok, ini mereknya Vim Teh Segar teman-teman. Kemarin ada yang request, rokok. Cobain rokok Vim Teh Segar ya. Dan kebetulan kita nemuin rokok ini, Vim Teh Segar ini. Untuk kemasannya masih sama, rata-rata untuk rokok rasa teh ya, itu warnanya coklat sama kuning seperti ini teman-teman. Ini bolak-balik, baliknya ada gambarnya teh itu ya, dalam gelas itu ya. Tulisannya teh segar gitu. Nah, depannya seperti ini. FVM, Vim. Kalau kemarin kita pernah mereview yang Vim Bold ya teman-teman. Warnanya juga kuning. Warnanya gold maaf. Warnanya gold seperti apa ya, mangga gandeng mas mungkin ya, tapi dia juga filter SKM. Kalau yang ini dia Vim Teh Segar teman-teman. Lagi-lagi kita mereview rokok rasa teh teman-teman, menambah varian rokok rasa teh muncul lagi ya. Ini rokok baru mungkin ya, ini produksi dari, untuk informasinya, diproduksi oleh PT Ragam Rasa Raya Malang Indonesia. Masih sama dengan yang kemarin, yang Vim Bold ya. Untuk informasi, tarnya ada 13 mg dan nikotinnya ada 0,62 mg. Cukup enteng ya teman-teman. Ini kemarin saya beli dapatnya 14.000 teman-teman. Kalau di cukainya dia harganya 15.075 rupiah. Dan ini kebetulan cukainya terbaru tahun 2023. Saya baru dapat yang cukai terbaru seperti ini. Ini berarti stok yang terbaru ya. Dia produksi 2023. Kalau yang bedanya sama 2022 sih, ini kalau ini lebih cerah warnanya. Kalau yang 2022 warnanya agak biru atau kemerahan seperti itu. Kalau ini kuning terus ada gambar badaknya. Yang ada gambar badaknya ya, 2023. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba untuk membuka karena ini masih segel, belum saya coba. Kita buka aja seperti apa sih kenikmatan Vim Teh Segar ini. Apakah enak atau mungkin gimana? Kita belum tahu, kita buka aja. Sudah tercium aromanya, tehnya. Ini kita juga ditemani pakai wedang teh ya, biar serasi. Dalamnya gold seperti ini, granjengnya. Dalamnya seperti ini batangnya teman-teman. Biasanya Vim gitu toh. Nggak ada teh manisnya, cuma di sini ada gabusnya, dia ada gambar daun tehnya ya. Menandakan ini rasa teh mungkin ya. Aromanya sih wanginya kerasa sih ini. Rasa tehnya seger gitu. Untuk dibanding di masanya, dia mirip kayak juara, mirip kayak tepat yang kemarin kita review ya. Warnanya coklat tua dan coklat muda, atau mungkin gold saya ini ya. Ini cukup enteng kalau dilihat dari tar dan nikotinnya. Kita cobain aja seperti apa sih ini rokok ini, Vim ini. Apakah enak sih? Ini cukup enteng sih ya. Enteng banget ini. Ini kalau dijajarkan dengan rokok juara mungkin sih malah oke, ini malah saya suka rokok ini. Dia entengnya kerasa banget. Tehnya juga kerasa. Wangi terus seperti namanya teh segar, dia seger banget ketika diisep. Enak
enteng banget seperti kalian ngerokok mild sih mungkin ini ya. Ini sama kayak rokok mild sih, kayak tar dan nikotinnya. Sensasinya seperti rokok mild. Enteng banget. Rasanya pas, nggak bikin nek gitu. Jadi biasa bisa dinikmati. Terus di dalam ketika dihisap, setelah dikeluarin, dia ada wanginya nyantol di sini. Rasa gitu. Enak ya. Dia cocok sama teh juga cocok. Sama kopi mungkin dia juga cocok, teman-teman. Soalnya dia enggak terlalu yang strong banget untuk rasanya. Enggak terlalu lebay. Tidak bosan-bosan teman-teman, kita mengingatkan bahwasanya merokoklah untuk yang sudah pada waktunya. Kalau bisa 18 plus. Tidak diperuntukkan juga untuk wanita hamil dan wanita menyusui. Tetap merokok dengan bertanggung jawab, teman-teman. Enteng banget. Ini udah sampai segini ya, baru dihisap. Kalau sejauh ini saya merasakan untuk rokok-rokok rasa teh yang terutama yang filter ya, ini enak, paling enak menurut saya ya. Tapi penilaian orang beda-beda, mungkin di pendapat kalian juga punya pendapat sendiri. Apalagi kalau kalian sudah pernah nyobain film yang ini. Sejauh ini saya suka, rokok ini rasanya enak. Di sini nggak ada juga, rasa manisnya pas, seperti namanya dia teh segar, seperti itu teman-teman. Ini terbaru cukainya 2023 ya. Mungkin ini produk terbarunya Vim juga. Barangkali kalian punya pendapat sendiri, udah pernah nyobain di tempat kalian sudah ada rokok ini Vim ini, teh segar. Tambahin aja di kolom komentar apakah kalian cocok atau kurang cocok, seperti apa sih tanggapan kalian. Monggo tambahin aja di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Biar sharing-sharing juga sama teman-teman yang lain, barangkali penasaran dengan rokok Vim teh manis ini, teh segar, maaf, teh segar sih ini. Jadi bener-bener seger juga sih tehnya, kerasa. Seger, tehnya kerasa, wanginya nggak lebay, enteng juga isapannya. Ini paling enteng sih di antara rokok-rokok teh yang ada sih mungkin ya, yang kita review ya. Rokok filter sih ini ya, SKM. Kita nggak tahu apakah Vim ini juga ada yang kretek, yang tehnya. Kemarin baru nemu yang ini, yang kret, yang filter teman-teman. Vim teh segar ini yang filter aja. Belakangnya ada gambar seperti ini, teh gelas di gelas, terus ada daun tehnya. Cukup enteng dan menyegarkan ya. Di sini nggak bikin ri, nggak bikin aus di sini ya. Cukup enteng ya, suka. Rokoknya rasa teh, minumnya teh juga. Kurang lebih cocok juga sini. Jadi seperti itu tadi, kesimpulannya ini rokok lumayan oke untuk rasa-rasa teh. Boleh kalian cobain. Dengan harga yang bersaing, saya dapatnya 14.000. Mungkin ini rokok juga masih promo, masih harga baru-baru dari pabrikannya ya. Atau bisa sharing juga untuk harga, mungkin di tempat kalian ada yang berbeda, ada yang lebih mahal atau ada lebih murah mungkin ya. Banyak banget rokok-rokok rasa teh, jadi jangan khawatir
kalian bisa punya penilaian sendiri tentang rokok rasa teh, terutama jagoan kalian ya. Oke, segitu dulu review singkat dari teman sebat. Tetap dukung Petani Tembakau Lokal Indonesia, sehat-sehat terus agar bisa menikmati nikmatnya rokok-rokok Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya teman sebat. Dan akhir kata, salam teman sebat.